Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik, Ustaz. Wa ahsanallahu ilaikum. Saya ingin tanyakan, Ustaz, apakah betul, Ustaz, ketika kita masbuk, jamaah di depan sudah full dan kita tinggal sendirian, Ustaz, ada dalil yang menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh memutuskan saf. Iya, Ustaz, sendiri. Kita harus ambil salah satu jamaah dari depan. Apakah betul, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wallahu ta'ala alam. Fatwa yang saya baca dari fatwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, apabila kita sekalian dalam keadaan masbuk dan kita sholat di masjid jami', di masjid besar, di masjid yang dipakai umum seperti masjid kita ini, kita datang masbuk sendirian, kita sholat sendirian tidak perlu untuk menarik makmum. Kita bertawakal kepada Allah, insya Allah nanti setelah kita akan ada orang yang datang menyusul kita dan bergabung dengan saf yang kita buat. Dan tidak diperbolehkan untuk menarik orang yang sudah ada di saf depan antum, karena antum telah menzaliminya. Sudah datang-datang mi awal, berdiri di belakang imam untuk mendapatkan keutamaan saf yang pertama. Setelah duduk sholat di saf paling depan, antum tarik ke belakang, sini kok. Pertama antum mendzaliminya, ya kan? Kemudian yang kedua, antum telah memutus saf. Ya, di sana ada asar man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa yang memutus saf, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya adalah akan mengganggu orang yang antum tarik, mengganggu jamaah lain, akan terjadi pergeseran, kan? Dengan demikian ini adalah turut berpengaruh pada kehusuan orang lain. Sehingga apabila antum sholat di masjid umum di mana orang banyak melaksanakan sholat di masjid tersebut, udah antum sholat sendirian di belakang, nanti insya Allah akan ada orang yang menyusul antum. Kalau tidak ada, ya sudah, itu yang ditakdirkan. Salahnya antum masbuk. Ya, wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad.